Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rumah warga lanjut usia di Kabupaten Madiun terbakar pada Rabu petang. Api menghanguskan bangunan dan isi rumah yang didominasi tumpukan barang-barang bekas. Sumber kebakaran diduga dari nyala api lampu teplok. Rumah Sukadi, 65 tahun, di Jalan Teratai, Kelurahan Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun terbakar pada Rabu petang. Pada saat kejadian, pemilik rumah mengambil air dari rumah tetangganya. Warga setempat yang mengetahui adanya kobaran api bergegas menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kendati api berhasil dipadamkan, bangunan dan isi rumah yang dipenuhi barang bekas itu ludes dilalap si jago merah. Nah itu saya kurang tahu, tapi dari lapangan Mojokerto, kemudian datang ke rumah, atau tidak ada api mengepul, ya, telah mengepul, saya terus Berdasarkan hasil identifikasi tim damkar, api diduga berasal dari lampu teplok yang dinyalakan pemilik rumah. Tadi dari damkar ada laporan dari warga Munggut RT 8 ada kebakaran. Ini rosok yang juga ditempati penghuninya. Ya, yang punya rumah menyalakan listrik kita jam 5. Terus ini kondisinya? Kondisinya ya semuanya terus terbakar. Warga Jalan Teratai berencana membangun rumah darurat untuk Sukadi. Lansia itu selama ini hidup sebatang kara di rumah yang tidak layak huni.